Ulang tahun Kota Ambon yang sebentar lagi akan dirayakan sekaligus menjelang akhir-akhir masa kepemimpinan Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi, maka ia menyampaikan beberapa poin penting kepada ASN pemerintah Kota Ambon. Poin-poin tersebut diantaranya ialah tantangan ASN yang begitu berat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan toleransi serta nasionalisme di era kemajuan teknologi dan informasi. Hal tersebut disampaikan oleh Lohana Pesi dalam sambutannya pada kegiatan apel pagi yang dilaksanakan di Balai Kota Ambon pada Senin 23 Agustus 2021. Oleh karena hal tersebut, Lohana Pesi mengimbau kepada seluruh ASN pemerintah Kota Ambon untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak terlibat dalam menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan yang kita hadapi itu juga itu berat, ya, berat sekali. Ya, saya nggak akan berdarah ini. Saya itu tinggal tiap awal dia terus perkembangan, mengkaji, dan saya waktu itu lagi memang berat. Apa tantangan yang paling berat yang akan kita hadapi? Paling tidak ada tiga. Ya, pertama, semangat kebangsaan kita akan terus terganggu. Ya, walaupun sudah 76 tahun ini merdeka, tapi ada saja kelompok-kelompok yang ingin untuk mengganggu terus. Ingin mengganggu terus. Ya, etika-etika kebangsaan kita semakin terdistorsi. Orang tidak ikut bicara untuk membedakan mana yang betul-betul beretika, mana yang tidak beretika. Sedangkan yang di medsos itu, bagaimana dengan kebanggaan Pak Presiden, ya, memakai baju Baduy, suku Baduy pada saat penyampaian laporan pidato, penyampaian nota keuangan negara di DPR. Beliau dengan bangga memakai itu baju Baduy. Setelah itu, orang iseng, ada suku Baduy juga sama, punya foto sama-sama dengan Presiden. Suku Baduy itu jual madu, lalu Presiden itu jual negara. Saudara bayangkan, itu kan punya etika. Tidak punya lagi rasa kebangsaan dan kebanggaan terhadap ini negara. Saya sampaikan ini, saudara, karena dampak dari jatuhnya Afghanistan ini akan berbahaya buat kita. Saudara jangan itu, ya. Oleh karena itu, selaku ASN, saya minta saudara hati-hati dalam menggunakan media sosial saudara. Jangan terlibat, jangan involve, lalu ikut-ikutan. Kalau saudara tidak tahu, diam. Jangan saudara ikut-ikutan turut. Ya, ini dampak yang sangat berat. Kalau kita memperingati 446 tahun ini dengan tantangan-tantangan kebangsaan yang saudara kita hadapi. Kalau saudara tidak punya mental kuat, jangan saudara nonton itu media sosial. Ya. Kemajuan teknologi informatika ini dia berpengaruh terhadap hal rata apa? Perubahan gaya hidup terutama di kalangan anak-anak muda. Dua kata yang hilang sekarang di kalangan generasi muda yaitu pertama kata terima kasih dan yang kedua kata maaf. Ini tantangan akibat daripada hebatnya kemajuan IT. Nah, saudara saya sampaikan ini karena saya bersyukur berada di jam itu saya perlukan dan saya dapat begitu banyak hal yang ini. Ya, oleh karena itu saya mohon saudara untuk mari kita karena diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Kuasa untuk melayani ini kota, mari kita melayani dengan hati. Yeah.